pertamanya saya ingin ucapkan syabas dan tahniah di atas kerjasama strategik dan juga mantap dan terus kepada semua KSU-KSU, ketua-ketua pengarah, agensi-agensi dan juga pegawai-pegawai kepada kementerian dan semua yang terlibat dalam berjaya dalam menganjurkan program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia sepanjang 4 hari yang bermula pada 9 hingga 12 Disember yang lalu. Untuk makluman sekalian, acara ini telah menyaksikan sambutan di luar jangkaan kerana kehadiran yang melebihi pada 100,000 orang. Menurut angka resmi yang dicatatkan oleh pihak penganjur, 103,000 orang berbanding dengan sasaran asal kita 20,000 orang. Maknanya pencapaian dari segi hadiran penonton melebihi pada 400%. Walaupun hari ini kita jangka kita akan tutup pada pukul 6 petang program kita ini, melihat pada sambutan ini saya tak pastilah penganjur akan berbincang, mungkin kita panjangkan sikit lagi tempoh penutupan program kita, maksudnya penutupan resmi booth-booth yang